Gimana, Bu? Hari ini semua ini semua. Semangat yang belajar ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Atau kalau di kelas 11 itu program linear. Oke, sekarang itu mau tanya sama kalian. Ada yang tahu enggak bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel? Dulu pernah kita belajar waktu di SMP. Ada yang masih ingat? Saya. Oke, silakan. AX tambah BY lebih besar sama dengan C. AX tambah BY lebih kecil sama dengan C. AX tambah BY lebih besar C. AX tambah BY lebih kecil C. Oke. Oke, benar ya yang bilang pemenang tadi bahwasannya bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel itu ada tanda lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar dan lebih kecil. Oke ya, sekalian. Pelajaran program linear ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita gunakan dalam menentukan batas usia maksimum penerimaan mahasiswa baru untuk tingkat SMA. Ya. Oke. Okay. Kita berbagi kelompoknya. Nah, sekarang silakan bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok. Diskusikan secara berkelompok. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan ke ibu atau kalian cari informasi menggunakan media internet itu juga boleh. Terima kasih telah menonton.
lalu akhirnya dengar orang dan dengar. Lalu bapak ini bapak nol, maka akhirnya nyali dua kali ini salah. Lalu kita bukan oleh garinya sini. Jadi, ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok dua? Oke, silakan kelompok satu. Kami dapat persamaan yang yaitu nilainya 2.1. Gimana kelompok apa? Bisa dicek, Pak? Ya, Bu. Iya, Kak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.